Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlega Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Guys ya, hari ini adalah hari Senin ya. Aku lupa tanggal berapa. Pokoknya bulan Maret ya. Ini aku ditemenin sama Tasya, cucu ibu kos ya. Biasa menemani aku saat aku memasak-masak ya. Nah, kali ini ya sebelum aku mau masak tahu ya guys ya, aku minta tolong dulu sama kalian untuk ya bantu channel aku ya pada Gapet dengan ya please subscribe, comment, like, and share guys, please please banget ya, karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah terupload. Dan yang belum subscribe, buruan sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ya guys ya, ini ya di depan aku sudah ada tahu ya yang sudah aku bumbu-bumbuin ya ramuan-ramuannya. Nah, untuk bagaimana cara aku membuat ramuan ini bisa kalian tonton videonya karena sudah terupload ya. Oke ya. Nah, sekarang aku mau mempraktekkan ya bagaimana secara aku memasak tahu paling enak di seluruh dunia ini ya. Oke ya. Ini di depan ini sudah ada ya. Wajan beserta minyak gorengnya ya. Nih. Ya. Nah, sekarang kita akan menyalakan kompor gasnya. Apa? Hah? Apaan? Pisau. Itu pisau. Itu pisau. Ini pisau nih. Mau ngapain kamu? Nah, sekarang jangan dipotong. Satu aja. Jangan, itu tahu. Satu apaan kamu? Ini aja kamu ambil bawang aja, jangan tomat. Ambil enggak bawang. cuma berat. Ini doang. Oh, itu ambil. Nah, ambil lah. Nah, ambil lah. Nah, ambil bawang sama tomatnya, potong-potong saja. Kamu ke meja sana aja. Aku mau masak tahu. Kena percikan kamu nanti. Ya udah, yang sekarang kita nyalain saja kompor gasnya ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyalakan gas ya kompor gasnya. Nah, ini ya, apinya cepat panas ya. Nah, kita udah siap-siap saja mengambil ini ya. Untuk kita taruh ke atas kompor gasnya ya. Kompor gas ke dalam sini ya. Oke. Sudah mulai panas ya, guys, ya. Nah, ya langsung saja ya satu persatu kita ambil yang paling kecil saja ya. Taruh satu-satu aja ya. Ya, masaknya satu-satu aja. Jangan terlalu banyak-banyak karena ya penggorengannya kecil. Oh, ini. Wajannya kecil. Nah, ini langsung saja kita bolak-balik ya guys ya. Karena kalau nggak kita bolak-balik, nanti ya tahunya bakalan gosong ya. Jadi ini cara aku ya guys ya. Dan juga kita perhatikan juga ya tingkat apinya ya. Jangan terlalu nyarek ya, atur maksudnya diatur ya supaya tahunya itu benar-benar matang ya, apinya juga bagus gitu ya. Ini aja ya, aku sukanya setengah matang ya guys ya. Tuh, jadi kalau sedang matang tuh warna tahunya itu tidak terlalu kuning-kuning banget ya, oranye gitu. Kalau oranye itu udah tandanya matang banget ya. Kalau kuning-kuning itu kuning-kuning setengah putih gitu ya. Itu artinya setengah matang menurut aku ya.
ini ya guys ya. Nah, kita ambil ya piringnya ya. Si Tasya sedang potong. Potong apa kamu? Nggak tahu katanya. Nah, udah kayaknya ini udah mau matang. Nah, gini kan warnanya cantik ya guys ya. Udah kita bangkit aja satu ya. Nah, satu udah ya kan. Sekarang kita ambil lagi ya yang nomor 2. Kita masukkan. Biasanya kalau penggorengan yang kedua, ketiga itu ya, itu cepat matangnya ya. Jadi kita harus gercep membolak-balik. Tuh kan. Bolak-balik tahunya. Dan jangan lupa juga kita lihat terus apinya ya. Nah, kalau terlalu panas kita kecilin gitu ya apinya ya. Supaya tidak gosong ya, dan warnanya tetap cantik ya. Warnanya tetap cantik dan tidak gosong gitu ya. Nah ya kan guys, cantik kan warnanya guys ya. Dan ini bisa kalian praktekkan sendiri ya di rumah kalian ya, kalau kalian hobi masak, atau juga di apartemen, di kos-kosan bagi kalian ya yang tinggalnya sendiri ya. Tuh ya. Piring ambil di tempat nenekmu aja. Piringku nggak ada lagi, say. Kan kamu tadi habis makan mie kan? Nah ini. Ini kayaknya udah matang ya guys ya, kita ambil saja ya piringnya. Nah ini ya. Ih ayam. Nah, bangkit saja ya guys ya. Nah sekarang yang ketiga tahunya ya. Ini yang terakhir ya guys, aku videoin yang ketiganya ya. Nah bagi kalian ya yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share ya. Nah semoga video yang aku lakukan ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke? Jaga terus kesehatan kalian ya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan. Matiin. Kok video itu? Ngapa? Yang terakhir ya, guys, ya. Untuk tahu yang terakhir. Ah, jangan. Oke, ini tahu yang terakhir ya guys ya. Oke, warnanya udah cantik ya, langsung saja.